Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, buat semua teman-teman saya pecinta burung perkutut, anggungan, salam ketemu kembali sama saya MOH Abdullah. Nggih. Hari ini saya pingin ngasih contoh atau tip tentang cara menangani burung yang sakit akibat pergantian cuaca, atau bahasa Inggrisnya fordebing itu apa nggak tahu. Ini kan burung perkutut banyak yang muyung, banyak yang sakit, bahkan banyak yang meninggal. Ini cara menanganinya versi saya. Tapi sebelumnya jangan lupa disusret dulu nggih, yang ada kelenteng merah itu, tulisan di jebret jebret pleneng gitu nggih. Nah, ini contohnya. Aduh, taruh dulu. Jadi begini teman-teman. Ini pergantian cuaca. Burung perkutut itu kan banyak yang muyung atau lagi sakit, meriang, bahkan ada yang meninggal, glebek 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 per per begitu toh. Nah, ini ada tip dikit dari saya. Ngopi dulu. Jadi begini, teman-teman. Insya Allah, untuk menanganinya itu sangatlah gampang dan mudah sekali. Yeah. Jadi begini. Satu, ambil air aqua. Air aqua ini kan penuh, penuh toh, air aqua ini. Nah, penuh satu botol. Ambil kunyit satu biji. Kunyit yang buat masak-masak itu apa namanya? Kunir. Kalau bahasa saya kunir, ya. Itu diambil sama amoksilin. Amoksilin yang antibiotik itu loh, obat amoksilin itu loh, yang antibiotik di apotek apa toko obat itu loh. Itu satu biji. Yeah. Amoksilin satu biji, kunyit satu butir. Kunyitnya diparut. Kunyitnya itu diparut begini loh, dulur-dulur. Yeah. Kunyitnya diparut, terus diperes. Diperes, airnya ditaruh di aqua sini. Loh, kayak ini kuning toh, loh kuning. Kunyit ini. Kunyit, terus dikasih amoksilin satu biji. Nah, ini. Yeah. Lalu cara ngasihnya begini. Ini kan ada burung perkutut. Burung perkutut ini minumnya ini loh. Satu hari dikasih air kunyit itu. Jadi satu minggu itu cukup ngasihnya 3 kali aja. Nah, air mineral biasa ini, air minumnya diambil, jebret, diambil begini, dulur-dulur, nggih. Air mineralnya diambil ini, jebret, nggih. Air mineralnya nih loh, diambil, jebret, dibuang, diganti air kunyit yang ada amoksilinnya itu. Nah, selama 1 hari, pagi mama dikasih. Pagi dikasih, taruh sini air kunyit itu. Nanti sore diambil lagi. Habis itu dikasih air mineral lagi. Itu selama 1 minggu cukup 3 kali. Kalau buat burung-burung yang meriang, loyo itu. Kenapa saya bilang kok itu bisa ngobatin begitu? Karena apa namanya, kunyit atau kunir itu kan juga bersifat adem, yang buat masak itu adem dingin, dan kata orang-orang dulu itu kan obat, obat orang luka dalam apa sih, kunyit sih, kunir sih. Nah, antibiotik itu kan obat dari dokter toh, beli di apotek toh, tapi kan dari bersifat dokter toh, dari dokter. Nah, itu begitu dulur-dulur. Nah, nanti kan dicampur jadi satu, dia bleng. Makan saya, tangan saya kan kuning ini.
Saya sering ngasih itu, kunyit itu. Nah, nanti dikasih jadi satu, diambil itu kocok. Nah, dikasih itu. Itu buat kunyit itu bersifat adem, antibiotik, bersifat ngobatin atau pencegahan kekebalan tubuh pada burung perkutut. Itu dulur-dulur. Jadi ngasihnya nggak usah sering-sering, cukup 1 minggu 3 kali. Tapi setelah itu ya dibuang air kunyitnya. Ya yang di botol ini setelah nanti dipakai itu dibuang. Nah kan cuma murah meriah toh, antibiotik satu, amoksilin sama kunyit toh murah meriah. Tapi dibuang, jangan sampai ditahan sampai besok basi. Nanti kalau ditahan basi, burungnya malah sakit, glebek glebek glebek. Nanti kasihan dulur-dulur nggak punya burung perkutut. Gih dulur-dulur. Jadi yang ceritanya katanya, oh burung saya kok sekarang lagi perubahan cuaca, ender fan apa gimana gitu, cara penanganannya gimana, kan saya sempat ada orang-orang bertanya begitu toh. Ya itu, tapi itu versi saya, dan sudah saya buktikan di dunia nyata pada burung perkutut saya. Dan alhamdulillah burung perkutut saya pada sehat. Nggih, buat dulur-dulur cekap semonten mawon. Ilmu atau tip ini semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat pecinta burung anggungan. Sing percados nggih monggo didamel, yang percaya silakan dipakai. Sing boten percados nggih boten usah didamel. Yang enggak percaya ya jangan dipakai dulur-dulur nggih. Pun cekap semoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.